10 hari tak puasa bulan Ramadan. Syawal dia sihat. Zulkaedah dia sihat. Zulhijjah dia sihat. Dia tak puasa lagi. Masih ada kata 10 hari. Dia lambat lagi Ramadan tahun depan. 10 hari sekejap ya. Dia tangguh-tangguh. Ya, dan tak berdosa. Ya, kalau dia tak segerakan qada, kalau berbuka kerana uzur, kalau berbuka tanpa uzur dengan sengaja, wajib qada segera, tak lewat main-main. Ya? Ha. Macam sembahyang juga. Kalau tinggal dengan sengaja, wajib qada segera. Kalau dia sengaja lewat-lewatkan, berdosa pula sekali lagi di situ. Dahlah sengaja tinggal puasa sembahyang atau puasa itu berdosa dah. Melengah-lengahkan qada, berdosa pula. Ya, bagi yang meninggalkan kewajipan tadi dengan sengaja, kalau dengan sebab uzur tertentu dilengahkan, maka tak mengapa. Okey.